Pokoknya di acara itu gue diadu domba. Gue diadu domba, katanya parah. Wendy gak suka sama gue. Hah? Katanya Ivan. Parah lu, ah. Katanya Ivan, gue nyetop acara Wendy. Hah? Wah. Kata Ivan, Ruben benci sama gue. Hah? Wah. Wah. Iya gak dulu? Apa? Sini. Apa? Ini. Kenapa? Gila ya? Iya. Bener. Ini mulutnya lemes banget, Pak. Emang iya? Nih. Ya. Demi konten dia ngatain kita, Wen. Oh. Gibas abis satu episode-nya dia. Ya. Terus gara-gara lo... Sabar. Gara-gara ya. Lo, gua di lo masuk trending Twitter nomor satu. Gua dibilang toxic di Twitter. Gua dibilang anti-feminis. Gua dibilang abis sama Ivan Gunawan. Gara-gara lu emang berarti. Gara-gara lu. Masalahnya di lu. Banget. Gua pulang aja ya. Ya udah. Enggak. Yang gak dulu. Tapi. Enggak, sekarang beresin satu-satu aja. Ayo, sekarang gua tanya sama lu. Semenjak gua jadi bintang tamu lu kaya kan? Duduk sini. Ayo. Gua tanya sama lu. Banyak viewer. Viewernya juga udah banyak ya. Maaf. Semenjak lu jadi bintang tamu gua kaya. Iya. Semenjak gua jadi bintang tamu lu di YouTube, ya. Penghasilan YouTube lu terbesar siapa? Lo. Ya udah. Oke, jadi sekarang kita mengklarifikasi semuanya ya. Iya, ini kita akan punya tayangan podcast Dedi dan Igun yang sempat viral. Coba kita lihat tayangannya ya, ini dia. Ini ya. Emang kenapa sih gara-gara orang konselor kenapa? Enggak, bukan masalah gitu. Dia tuh menghina bapak-bapak seluruh Indonesia. Enggak ada. Nah, ada. Iya, gua cuma hina lo doang. Lu bilang sekarang bapak-bapak dengerin umur 44. Enggak ada syuting brownies pakai shading tebel banget. Santai aja nih acara siang. Ini acara siang. Lu ngapain ini lo garis-garis begini? Enggak lo garis-garis. Ini lo lihat Ayu Ting Ting. Bukannya tapi asli. Coba emang benar dia pakai make up? Emang. Hah? Lu belain. Ayu Ting Ting. Lu jangan ngebelain dia. Bukan masalah belain, ntar gak dibelain. Hapus. Coba maaf ya. Dikit aja. Jangan, gua ada syuting lagi abis ini. Dikit. Ini udah terang-terangan ada coklat-coklat di sini nih, set. Makeup lah. Ah, kata Bu Jeceka pipi. Si Bu Jeceka. Mau lihat ini hilang gak? Wah, gila. Lu lempar apaan, Dad? Baru ya, Dad? Gue mah orangnya apa adanya, Dad. Ya, gak gitu juga dong. Maaf. Enggak, itu surat. Tapi sebenarnya kolabnya Igun sama Dedi kemarin itu cukup menghibur di weekend semua orang ya? Iya, tapi saya yang diserang, bro. Oh. Enggak, gue juga gak ngerti kenapa. Oh, berarti lu kayak ini, disuka diserang sama juga sama ya? Ya emang. Oh, gue iya, yang diserang orang, gue diserang orang banyak cuma gara-gara lu doang lu. Selama ini podcast gue gak pernah diserang. Kalau lu bisa belain gue. Kalau diserang orang lu kenapa? Lu tau kita bercanda masalahnya. Kenapa lu apa sih, Wen? Mas Dedi kakinya hilang atu. Ada kakinya. Ada kakinya botak. Ih, dikatain lu. Kenapa? Dia gak belain gua. Terus katanya juga dia benci sama gua. Ya. Emang Igun tuh. Siapa yang benci? Ruben benci sama gue. Tahu, lu tanya aja sama Ruben, dia benci gak sama lu. Lu yang ngomong. Dia mau ngapain lagi? Dulu beneran ngomong gitu, lu kan ngomong, katanya Ruben benci sama gua. Semua orang berarti diomongin nih di podcast lu nih. Ayo. Kan lu pernah bilang kan. Jujur lu. Enggak, lu pernah bilang kan sama. Iya kan sama. Gue gak pernah benci yang ada. Nih, klarifikasi ya. Oke. Nih, klarifikasi. Ini gara-gara mulut lo lemes. Ya, gara-gara mulut lo lemes, di depan studio diserbu sama media tiap hari gue. Lo pernah ngomong apa? Lo ngomong apa? Host apa? Duduk. Bentar. Duduk, yang benci dia kenapa yang marah lu? Iya. Berarti siapa yang paling marah? Lu dong. Coba nggak klarifikasi, gue mau tahu, ayo coba. Nggak, lu pernah ngomong apa waktu itu? Gue mau ngomong banyak, nggak pakai mikir. Yang mana nih, ayo ngomong klarifikasi. Yang lu ngomong, lu pernah bilang ada orang datang mau ngondek-ngondek. Nggak pernah Host bilang ada orang. Host zaman sekarang.
Gue bil, oh itu. Gue bilang di media. Kok lu kesinggung? Emang dia nyebut dia yang kesinggung? Gue bilang di media. Oma emang gak, memang gak apa-apa, gak apa-apa. Sekalian aja, sekalian aja. Gue bilang di media pada saat itu. Jangan marah, turun dikit. Gak bisa, gue bawaannya gini. Sabar, Om. Terus. Gue bilang di media pada saat itu. Ini sekarang nanti ke depan akan banyak host-host. Gue gak bilang host. Gue bilang artis. Akan banyak artis-artis yang mau jadi terkenal dengan cara ngondek. Sabar ya. Maaf nih. Emang lu ngondek? Enggak. Enggak kan? Enggak. Emang lu baru terkenal? Enggak, dari kenapa dulu. Kenapa tersinggung? Ya kan gue datangnya kan dulu. Kan gue bilang yang baru akan terkenal dengan cara ngondek. Ya kenapa kita tersinggung ya, Mak? Kenapa? Ya? Tapi kenapa? Mak, tapi kenapa kita tersinggung ya, Mak? Eh, diam dulu, gue lagi ngomong. Tapi kenapa pada saat itu ada Melanie Ricardo di Hitam Putih. Ini ada anak kecil nih. Anak kecil cowok. Biasa sebut nama. Biasa sebut nama. Bintang tamu gue. Live. Ditanya sama gue dan Melanie. Live. Kamu kalau gede, cita-citanya apa? Ngondek. Hah, kenapa? Biar gampang terkenal. Gara-gara itu, terus gue ngomong. Siapa yang nyebut bawa nama lu? Kan tadi gua gak bilang mungkin anak kecil itu gedenya begini. Eh, bentar. Maksud lu begini apa nih? Jelasin. Maksud lu begini apa? Gedenya begini. Gua begini juga karena ini. Ngerti gak lu?